Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo guys, welcome to my channel 2D Project. Actually ini sebelumnya channel yang dikhususkan untuk video-video anak-anak. Jadi gue bikin video untuk anak gue, tapi karena gue pengen mengembangkan potensi yang ada di dalam diri gue, akhirnya gue memberanikan diri untuk mengubah channel ini jadi vlog gue sendiri gitu. Tapi mungkin ini nanti bisa juga jadi campur-campur dulu, karena gue juga belum tahu mau bikin apa di, mau membahas apa di channel ini. So video kali ini gue mau berbagi pengalaman. Jadi awalnya begini, waktu bulan Maret kemarin, sekitar tanggal berapa itu, ketiga ya, di awal Maret itu kan mulai mewabahnya COVID-19, itu pemerintah menganjurkan kita untuk bekerja dari rumah gitu. Nah, dari situ gue mulai aktivitas itu, segala aktivitas gue lakukan di rumah gitu kan. Oke, seminggu berjalan, dua minggu berjalan, kemudian makin lama kok pusing juga gitu ya, di rumah mulu, bosen, dan kadang-kadang udah nggak tahu lagi mau ngapain lagi ya di rumah. Kerjaan udah, main sama anak apa segala macem, bersosialisasi di rumah udah semua, terus ngapain lagi ya. Jadi akhirnya gue iseng-iseng mencari kegiatan lain yang kira-kira bisa lebih bermanfaat itu. Akhirnya gue coba-coba iseng-iseng mainin apa ya, semacam mungkin bisa dibilang kuis-kuis gitulah, sosial media atau di mana gitu. Nah, salah satunya gue nemuin Serbu-Seru Bukalapak. Sebenarnya sih gue main Serbu-Seru ini sebelumnya udah pernah main beberapa kali gitu. Jadi dari awal Serbu-Seru mulai gue udah pernah main, udah berapa kali lah mainin gitu, tapi belum pernah serius ini, karena kegiatan di rumah aja ini yang boring banget. Akhirnya gue coba deh, siapa tahu kan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat gitu di situ. Nah, gue mulai dari situ, gue coba-coba dari awal bulan Maret itu. Nah, di akhir bulan Maret, gue lupa tanggal berapa, gue dapat notifikasi itu dari aplikasi Bukalapak. Aplikasinya kayak begini, bisa dilihat ya di sini. Jadi di situ, di aplikasi itu gue berhasil mendapatkan Serbu-Seru gitu kan. Nah, tampilannya seperti ini, begitu gue klik. Kemudian gue mau coba jelasin buat lo-lo yang mungkin juga coba lagi nyobain ngikutin kegiatan Serbu-Seru ini. Kalau kita menang, misalkan kita menang, nanti ada notifikasi, kemudian lo klik minta konfirmasi pengiriman alamat gitu. Setelah dari situ ya udah, kita tinggal menunggu aja kapan hadiahnya bisa dikirim ke rumah kita gitu ya. Buat next video, gue bikinin video khusus ketika barangnya datang dan kita unboxing bareng-bareng. Itu mungkin bentuk paketnya seperti apa, kemudian prosesnya berapa lama, nanti bisa jelasin lebih lanjut di video berikutnya, karena gue juga belum pernah punya pengalaman untuk menang di event Serbu-Seru Bukalapak. Jadi jangan lupa nanti di subscribe channel ini, di like, supaya lu gak ketinggalan informasi berikutnya mengenai Serbu-Seru Bukalapak, oke? Dan nanti pasti juga gue bakalan kasih tahu tipsnya apa aja. Mudah-mudahan bisa membuat peluang lu menang menjadi lebih banyak dan lebih gede, oke? Segitu aja dulu video dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.